Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Kepulauan Riau beserta seluruh Forkompinda Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kemudian Bapak Wali Kota, Bapak Direktur Bank Riau Kepri. Kemudian Bapak Rektor, sahabat-sahabat dari Front Pembela Islam, dari Pemuda Pancasila, hadirin hadirat. Kemudian bersama kami pula ada Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Muslimin Musliman, Alim Ulama, Cerik Pandai, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Encik-Encik, Puan-Puan, Tuan-Tuan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masa saya kecil dulu melihat azan maghrib, pada waktu azan maghrib itu ditampilkan salah satu masjid. Dan masjid itu amat sangat berkesan dalam pikiran saya, karena pembawa acaranya mengatakan masjid ini dibuat dari putih telur ayam. Sekarang ketika itu saya tulis di internet, saya mengunjungi masjid yang terbuat dari putih telur ayam. Orang bertanya, kuningnya di mana? Artinya apa? Artinya pikiran orang itu cuma makan. Padahal yang tersembunyi di balik berita itu adalah betapa kayanya orang-orang Melayu 215 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Sultan Mahmud tahun 1803 berdirilah masjid. Kemudian sekarang 2018, 215 tahun yang lalu, 4 generasi kurang lebih, kalau 50 tahun dia meninggal dunia, atau 3 generasi. Begitu hebat dan kayanya mereka. Bercerita orang 1000 kata tentang nenek moyangnya. Nenek moyang kami orang hebat, nenek moyang kami orang kaya, nenek moyang kami orang terpandang. Mana buktinya? Tak ada. Karena peninggalan masa lalu, istana dari kayu tumbang dimakan rayap, habis ditelan tanah. Tapi hari ini tak perlu orang Pulau Penyengat bercerita. Cukup sekedar melihat, ambil gambar, like and share. Maka sudah bercerita. Satu gambar bercerita tentang 1000 kata. Satu kata tidak bisa menceritakan banyak makna. Tapi begitu melihat apa yang ada di depan kita, yang pertama yang ingin kita ambil pelajaran adalah betapa orang Melayu masa lalu punya ekonomi yang hebat. Oleh sebab itu hari ini datang beramai-ramai kemari atas sponsor dari Bank Riau Kepri. Di dalamnya ada Bank Riau Kepri Syariah, supaya umat Islam ini meningkatkan ekonominya dengan membangkitkan gairah. Karena semua ibadah dalam Islam mestilah ekonomi yang baik. Tak lama lagi kita akan hari raya kurban. Hari Senin depan kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Artinya 9 hari setelah itu orang Islam sudah mulai menabung. Bapak Ibu sudah membayar uang 2,5 juta untuk satu kupon peserta kurban. Alhamdulillah. Bagi yang sudah ada niat, alhamdulillah. Bagi yang tak ada niat sama sekali, na'uzubillah. Ekonomi. Lahir anak, akikah, potong kambing, ekonomi. Nikah anak, walimah, pesta, ekonomi. Pada saat meninggal dunia, takziah, sedekah, ekonomi. Membangun masjid, ekonomi. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu hanya mengajarkan mati, Islam hanya mengajarkan istighfar, Islam hanya mengajarkan taubat, maka ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Kuat ekonominya, kuat otaknya, kuat fisiknya, kuat badannya. Khairun, lebih baik. Wa ahabu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minul dha'if, daripada mukmin yang lemah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja orang fakir, orang miskin, orang yang tak punya duit, yang tak bisa menyelamatkan akidah anak-anaknya, ayyakuna kufran, menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, kafir, fakir, fakir, kafir. Setipis kulit bawang. Siapa yang akidahnya dibeli dengan sebungkus mie instan? Siapa yang dijual kain koblong kalau bukan orang-orang fakir? Kita lihat masjid luar biasa, tegak berdiri menaranya dari jauh, dari atas diambil tadi gambar.
menunjukkan kehebatan masa lalu. Dalam satu hembusan nafas ada Islam, ada Melayu. Melayu tak boleh lepas dari Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Bangkit kejayaan Islam. Mana peninggalan-peninggalan Melayu? Hilang. Tapi ketika ilmu Melayu ditemukan dengan Islam, juga tegak berdiri. Azan masih berkumandang. Dari mana Ustaz tahu azan masih berkumandang? Pengeras suara masih dipasang. Masalah hidup atau tidak, bukan urusan kita. Karena mereka memanggil itu, Bilal bin Abi Rabah, tak ada pengeras suara. Berdarah yang mendengar. Karena ini masalah hati. Ala fil jasadi mutghah. Ketahuilah dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Baik hatinya, baik jantungnya, baik telinganya, baik matanya. Ringan melangkahkan kaki sampai ke Pulau Penyengat, menyeberang lautan. Bukan tanggung-tanggung perjuangan bapak ibu yang hadir tablik akbar ini. Karena menyeberang lautan. Masalah nanti pulangnya sudah disediakan oleh Pak Gubernur speedboat yang tadi beliau sampaikan akan dipakai, silakanlah pakai sampai habis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam tablik akbar ini adalah bahwa pentingnya ekonomi. Hari ini kita lihat, orang jangankan membangun masjid sebesar ini, jangankan semennya setebal ini, membangun musola kecil di tepi jalan saja, panitianya menangguk duit 2000 pakai jaring. Mungkin di Kepulauan Riau tak ada, saya belum pernah nampak lagi. Tapi di tempat kami di daratan banyak. Entah sengaja waktu saya datang orang itu cuti, wallahualam. Tapi yang jelas ketika datang tamu dari Malaysia, kami bawa melihat istana, tiba-tiba di tengah jalan ada orang membawa tangguk menampung duit yang dilempar oleh supir truk. Mereka bertanya, apa ni, ikan kan? Padahal kita negeri gemah ripah loh jenawi, tongkatan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Kemana itu duit? Berapa banyak peletakan batu pertama? Berikut ini mari kita saksikan peletakan batu pertama masjid yang sekaligus batu terakhir. Belumut tiang masjid tak tegak berdiri. Hari ini kita sedang dilihatkan. Lihatlah tebal semennya. Lihatlah kayu menjadi kosen jendelanya. Pandanglah menara-menaranya. Betapa hebatnya 215 tahun yang lalu orang Melayu di Pulau Penyengat sudah memegang tampuk ekonomi. Tangga-tangganya, apa salahnya dibuatnya masjid di bawah saja? Kenapa mesti tinggi ke atas? Ingin menunjukkan bagaimana membuat tembok, bagaimana semennya, bagaimana batunya. Di zaman itu 200 tahun yang lalu mereka begitu mudah mendapatkan telur ayam putihnya, sampai untuk membangun mengacaunya dengan semen, dicampur diaduk dengan semen. Hari ini untuk makan sarapan pagi pun telur ayam payah. Susah mendapatkan telur ayam. Ketika ditanya kenapa payah telur ayam, gara-gara bola dunia. Jadi ayam merajuk karena kalah Perancis, kalah Kroasia di bantai Perancis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau dikatakan adakah kaitan masa lalu dengan zaman sekarang, musim berganti, hari berubah, isi dunia ini itu-itu saja. Penguasa, orang kaya, rakyat jelata, alim ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat. Hari ini kita sedang mundur ke belakang melihat budaya Melayu masa lalu yang tak terlepas dari Islam. Yang pertama, ekonomi umat mesti bangkit. Oleh sebab itu salah satu yang memberikan kontribusi adalah Bank Riau Kepri. Bank Riau Kepri Syariah memberikan kontribusi dengan berbagai macam ada di dalamnya. Kalau Bank Riau Kepri Syariah ada mudharabah, ada murabahah, ada deposito, ada wadiah, macam-macam. Nah, ini semua adalah dalam rangka meningkatkan ekonomi umat. Karena kalau sudah umat ini miskin, susah melarat, kita mengkaji tentang rukun Islam, syahadat. Syahadat itu saja yang tak pakai duit. Lain daripada itu pakai duit. Solat, solat menutup aurat. Kalau tidak ditutup aurat, solat tidak sah. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau solat itu wajib, menutup aurat wajib. Mencari uang untuk menutup aurat juga hukumnya ikut wajib. Berwudu tidak sah solat kalau tidak berwudu.
maka berwudu itu pun hukumnya wajib. Berwudu mengambil air tawar di dalam sumur, maka membeli timba, membeli tali, mendapatkan air tawar itu pun ikut menjadi wajib. Karena dalam kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna yang wajib kalau dia tidak ada, maka dia ikut menjadi wajib. Puasa, ada sahur, ada berbuka. Sahur dan berbuka, makan. Maka orang yang makan itu juga wajib. Karena kalau tidak makan, tidak tegak tulang belakangnya. Kami bisa tegak tulang belakang, saya, Bapak Gubernur, Bapak Direktur bisa tegak tulang belakang. Karena sebelum ini kami makan tadi duluan. Lalu kemudian haji, haji lagi. Transportasi pesawat 9.000 km dari bumi Melayu ke kota Makkah dan Madinah. Konsumsi makanan, akomodasi, tempat tinggal. Semua ini ada uang, ada perputaran ekonomi. Oleh sebab itu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang sorga dan neraka. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang hari raya. Ayat paling panjang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang duit. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, satu halaman penuh, Al-Baqarah 282, ujung surat Al-Baqarah, tentang duit. Ayat yang paling detail dalam Al-Quran bukan ayat tentang sorga. Ayat paling detail dalam Al-Quran bukan ayat tentang khilafiyah. Tapi ayat yang paling detail disebutkan setengah, seperempat, sepertiga, seperenam adalah ayat tentang duit, yaitu tentang warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para suami, kamu dapat setengah duit istrimu kalau dia tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau istrimu melahirkan anak, maka kamu dapat seperempat. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Kalau istrimu kamu meninggal, istrimu dapat seperempat kalau tak ada anak. Kalau tak ada anak, falahunna thumunu, maka istri dapat seperlapan. Dah dapat, dah tahu dah jatah ibu berapa? Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, solat zuhur 4 rakaat tidak berbunyi, tak ada dalam Quran. Solat subuh 2 rakaat pakai kunut jahar, tak ada dalam Quran. Tapi masalah duit setengah, seperempat, seperenam ada dalam Quran. Laki-laki dapat 2 kali bagian, ada perempuan. Kenapa begitu? Karena Islam mengajarkan orang Islam hidupnya ditata dulu, baru akhiratnya baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apakah orang-orang Pulau Penyengat di masa lalu itu fid dunianya hasanah? Ya, fid dunianya hasanah. Mana contohnya? Nih, masjid menjadi bukti kemakmuran bahwa mereka dulu 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, mereka tinggal di pulau ini dalam keadaan hasanah, baik. Tidak mungkin kita bisa fil akhirati hasanah kalau dunianya morat marit. Mereka jelas dunianya hasanah, akhiratnya kita doakan hasanah. Jelas mereka sudah melewati dunia ini. Kita jangan sampai fit dunia tak jelas, akhirat STJ. Apa itu STJ Pak Ustaz? Sama, status tak jelas. Oleh sebab itu kita selalu mudah-mudahan tabligh akbar ini yang dilaksanakan bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadir berhimpun pepat kita di negeri tempat tanah bertuah ini. Banyak pulau-pulau lain. Kenapa pulau ini yang dijadikan tempat ditegakkannya masjid? Tentulah bertuah, kata orang Melayu. Get lucky, kata orang Barat. Ada keberuntungan. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa Islam Melayu mementingkan ekonomi. Yang kedua, ini berbicara tentang masjid, berbicara tentang sultan. Sultan diambil dari kata sultoh. Sultoh artinya kekuasaan. Sultan, orang yang punya kekuasaan. Orang Melayu mengambil dua bahasa. Yang pertama bahasa India, raja. Yang kedua bahasa Arab, sultan. Tapi kita selalu memakai kata sultan. Karena itu lebih dekat kepada Islam. Di tempat lain-lain tetap dipakai raja. Karena masuknya agama Hindu dari India menggunakan bahasa mereka, bahasa Sanskerta, bahasa India, raja-raja, sultan-sultan. Intinya ada penguasa. Tidak mungkin negeri ini bisa aman, tentram dulu di masa lalu kalau tidak ada orang yang mengendalikan kekuasaan. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan 3. Ati Allah, taat kepada Allah. Wa ati Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri, uli orang. Amri, yang punya
urusan, yang mengurus kekuasaan. Dulu kita punya sultan-sultan kerajaan Melayu. 1945 Presiden Soekarno beserta Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka serentak raja-raja Melayu ikut semuanya berdaulat karena orang Melayu cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Aceh di atas, Pulau Sumatera, Aceh di atas. Di bawah Aceh langsung kerajaan Melayu Langkat. Di bawah Langkat langsung kerajaan Melayu Delhi, Masjid Al-Masun, Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Serdang, sudah jadi kabupaten, Serdang Bedagai. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Asahan, ibu kota Tanjung Balai Asahan. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Siak, Sri Indrapura. Lalu kemudian kerajaan Lingga, kerajaan Riau Lingga. Lalu kemudian turun ke bawah, kerajaan Melayu Jambi, kerajaan Melayu Palembang. Kerajaan-kerajaan Melayu ini dipimpin oleh Sultan. Masalah agama dipimpin oleh mufti, masalah kerajaan, kekuasaan, administrasi pemerintahan dipimpin oleh sultan. Bekerja sama antara penguasa agama dengan kekuasaan pemerintah. Jadi kita ketika Belanda datang, jangan sangka Belanda datang nenek moyang kita hidup di atas pokok kayu. Banyak orang berpikiran bahwa sebelumnya kita tidak punya apa-apa. Kita ketika Belanda datang adalah masyarakat primitif, orang hutan, orang bukit, orang gunung yang tidak punya peradaban. Sungguh sebelum mereka datang ke negeri kita, sama mereka punya kerajaan dengan Ratu Elizabeth-nya, mereka punya kerajaan dengan Raja Juan Carlos-nya, mereka juga punya kerajaan Nun di sana. Ada kerajaan Prancis, ada kerajaan Belanda, ada kerajaan Jerman. Sebelum mereka berubah menjadi republik, tapi kita juga punya kerajaan. Hanya saja tempat kita mungkin peninggalannya terbuat dari kayu, sehingga ketika hujan lebat kayu tumbang, rumah roboh tinggal, tapi masjid tetap tegak berdiri. Tapi beberapa istana yang terbuat dari batu, Istana Siak Sri Indrapura, Istana Maimun Sumatera Utara, Kerajaan Melayu Delhi, menunjukkan bahwa memang kita punya sultan-sultan yang punya kekuasaan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar meninggal digantikan oleh Utsman. Utsman meninggal digantikan oleh Sayyidina Ali. Ali meninggal digantikan oleh Sayyidina Al-Hasan. Hasan meninggal digantikan oleh Sayyidina Husain. Husain meninggal digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah meninggal digantikan oleh anaknya Yazid. Tumbang Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah, hancur Bani Abbasiyah, tetap tegak kerajaan Islam di Andalusia, Spanyol sekarang. Abad ke-1 sudah masuk Islam ke Spanyol. Lalu kemudian 700 tahun Islam berkuasa di Spanyol, ditumbangkan oleh seorang perempuan bernama Ratu Elisa. Ratu yang disebut dengan Ratu Isabella. Oleh sebab itu anak-anak kita jangan dibiarkan menyanyikan lagu Isabella. Gantilah dengan lagu solawat Badar dan lain sebagainya. Lalu kemudian Islam tegak. Hancur Islam di Spanyol, tegak Islam di Turki. Berdiri, tegak berdiri. Satu gereja besar yang dibangun oleh Kaisar Konstantin. Sebuah kota bernama Konstantinopel. Lalu kemudian Muhammad Al-Fatih menguasainya. Tapi Islam tak menghancurkan. Gereja Konstantin masih tetap tegak berdiri sampai hari ini. Bernama Hagia Sophia. Bapak ibu yang pergi umroh melihatnya di dalam. Tapi dia sudah berubah menjadi masjid. Dari gereja dirubah menjadi masjid. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Turki Utsmani bernama Mustafa Kemal Atatürk, 1924 berubah menjadi museum. Raja Ahmad, Sultan Ahmad ingin menunjukkan dia hebat. Kalau kalian bisa bangun gereja besar bernama Konstantin, Raja Konstantinopel, maka saya pun bisa juga membangun masjid lebih 2000 keramik berwarna biru. Maka disebut masjid itu dengan Blue Mosque, Blue Biru Mosque, Masjid Biru. Berhadap-hadapan antara Hagia Sophia dengan Blue Mosque, Masjid Biru. Apa maknanya? Mereka ingin menunjukkan kepada semesta alam, kami tak menghancurkan rumah ibadah, kami tak meratakan dengan tanah, tapi kami ingin menunjukkan kalian bisa bangun, kami pun bisa. Kalian punya peradaban, kami pun bisa. Islam mengangkat derajat manusia, menegakkan kepala berjalan di depan orang, bukan karena angkuh dan sombong, bukan ekonominya mapan, karena dia punya kekuasaan. Hancur Turki Utsmani 1924,
tak sampai 100 tahun, 1924, sekarang 2400 tahun, tak sampai 100 tahun, Islam sudah bangkit lagi kembali ke atas. Tidak dengan nama kerajaan, tidak menyebut nama Turki Utsmani, tapi disebut dengan istilah republik, dipimpin oleh presiden, bukan sultan, bukan raja. Apakah dalam dunia demokrasi ini kita bisa juga punya kekuasaan? Bisa. Karena dalam dunia demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. One man, one vote. Satu suara, satu orang bisa punya satu suara. Dalam dunia demokrasi tidak dilihat benar salah, tidak dilihat hebat atau tidak hebat. Siapa yang paling banyak suaranya, siapa yang paling bisa menguasai massa, maka dialah yang akan bisa berkuasa. Alhamdulillah, Kepulauan Riau yang paling banyak suaranya, yang bisa berkuasa, itulah Bapak Dr. Nurdin Basirun. Dikenal oleh masyarakat, tahu orang. Saya pertama kali sampai ke sebuah pulau, solat saya di sana, ceramah subuh. Ketika itu orang bercerita ke saya, Ustaz Somad, ini namanya Masjid Bupati. Setahu saya masjid itu Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mukhlisin. Ini lain pula namanya, Masjid Bupati. Kenapa disebut Masjid Bupati? Karena Pak Bupati membangun dan dia setiap subuh solat di sini, Pak Ustaz. Banyak juga Bupati bangun masjid, habis itu ditinggalkannya. Masjid proyek namanya. Tak pernah dijemuknya lagi. Oleh sebab itu maka ke depan umat Islam peduli. Bupati, gubernur, wali kota sudah selesai 2018. Tapi ada 6 orang yang akan kita pilih 2019. Terkait dengan kekuasaan. Karena melihat masjid, mengingat ekonomi. Melihat masjid, melihat sultan. Yang pertama ekonomi, yang kedua politik. Yang lagi mesti peduli kepada politik. 2019 ada 6 yang akan dipilih. Anggota DPR kota, anggota DPR kabupaten, anggota DPR provinsi, anggota DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Oh, sudah terbaca. Ternyata Ustaz Somad ini ujung-ujungnya kampanye. Tidak. Saya tak kampanye aja sudah dipilih orang. Saya sampai mati jadi ustaz. Tak usah ragu. Tak usah takut untuk saya ini. Alhamdulillah. Pegang cakap saya. Manusia yang dipegang cakapnya, binatang yang dipegang talinya. Kalau ada manusia tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia pakai tali. Saya sampai mati jadi ustaz, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak terlibat politik praktis. Jadi kalau saya selama ini bicara kekuasaan, saya ingin anak-anak umat Islam, adik-adik mahasiswa yang sudah bertungkus lumus di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, saudara-saudara yang sudah terlatih secara organisasi di Pemuda Pancasila, di ormas apapun namanya, punya bakat untuk menyuarakan suara umat Islam di parlemen, itu bidang jihad kalian. Buya Hamka berjihad di masjid, ceramah di masjid. Muhammad Nasir berjihad di parlemen lewat Partai Masyumi. Nasir tak mengejek Hamka, Hamka tak mengejek Nasir, tapi saling menguatkan. Kawan-kawan yang di parlemen, saya tidak akan ejek kalian. Apa kalian di parlemen itu? Main-main martil aja. Tapi kalian juga jangan ejek saya. Apa Ustaz Somad itu? Ceramah-ceramah aja. Emang ceramah menyelesaikan masalah? Dua-dua kita selesaikan. Saya di masjid, di majlis ilmu, di majlis taklim, tabligh akbar, kalian yang bisa berjuang di parlemen, nanti di akhirat baru kita lihat sama-sama siapa yang bernilai. Orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah mengajak orang berzakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Di respon ceramah saya itu oleh anggota DPR, maka lahirlah Perda Zakat. Itu gunanya. Jadi kalau saya katakan, pilihlah pemimpin yang peduli Islam, pilihlah pemimpin, bukan saya mau jadi itu. Ibarat menangkap ikan, saya mengalau-alaunya aja. Nah, tangkaplah di ujung sana. Jangan saya juga ngalau, saya juga nangkapnya lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti cerdas memahami apa yang saya sampaikan. Bahwa kemanapun saya ceramah, selalu saya katakan, kalau umat Islam tidak peduli politik, maka umat Islam akan dipimpin oleh politikus, politisi yang tak peduli pada Islam. Betul? Saya tak pernah sebut nama. Sampai hari ini tak pernah menyebut nama, tak pernah menyebut partai, tak pernah menyebut
menyebut nomor, tak pernah menyebut apapun, hanya menyebut sifatnya saja. Kalau di antara 6 orang ini, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden, taat dia beragama, peduli dia kepada Islam, pilihlah, tanya, datang dia ke masjid kita. Tahun-tahun lalu tak ada di masjid, udah agak-agak dekat nih datang di masjid. Tak apa-apa, boleh jadi dia datang kaya, di bawahnya satu gulung karpet. Bapak Ibu, nanti tolong coblos nomor ini karpet DP-nya. Tapi kalau saya tak terpilih, ini saya jemput balik. Tentu kita masyarakat ini sudah cerdas, HP-nya saja cerdas, HP cerdas namanya smartphone. Jangan sampai HP-nya cerdas, orangnya bodoh. Tak seimbang, tak sesuai. Oleh sebab itu kita juga cerdas. Tidak salah pengurus masjid jamaah berkata angkat tangan. Tentu dengan cara yang santun. Orang Melayu dikenal dengan kata-kata santunnya, dengan petata petiti pantunnya. Batu, Bapak, Datin, boleh kami bertanya? Boleh. Kira-kira nanti kalau di sana bisa tak perjuangkan nilai-nilai Islam? Keluarkan perda berbusana muslimah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bisa tak dikeluarkan perda memasukkan pendidikan agama Islam dalam sekolah-sekolah umum, SMP, SMA, kuliah, fakultas, universitas, institut, tak ada pelajaran agama. Bisa tak masukkan 5 pelajaran agama ke dalam kepala anak-anak kami? Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, supaya anak kami mengerti Islam. Oh, tak bisa. Dananya dari mana? 20% dari APBD alokasikan untuk pendidikan. Gurunya dari mana? IAIN, Institut Agama Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir, jurusan fikih. Kenapa mereka dibiarkan tanpa pekerjaan? Bayangkan mereka mau menjadi penyuluh di kecamatan. Yang mau menjadi penyuluh tes 62 orang, yang lulus cuma 1 orang. Bayangkan itu. Ustaz tahu dari mana? Saya dulu ikut tes. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ke depan umat Islam mesti peduli, dan Bapak Ibu melihat kekuasaan Melayu masa lalu hebat ini karena sultan-sultan yang peduli Islam. Dari mana kami kenal sultan-sultan itu? Terus jalan ke belakang, belok, ziarah ke makam sultan-sultan Melayu. Di samping makam sultan, di samping makam Habib As-Saggaf. Habib datang dari Yaman, mengalir darah Nabi dalam badannya. Dia mengurus urusan agama, sultan mengurus urusan negara, bekerja sama antara ulama dan umara. Maka muncullah negeri Baldatun Thayyibatun Rabbun Ghafur. Siapa saja peneliti di dunia ini yang mau meneliti bagaimana Islam masa lalu, bagaimana hebatnya Melayu dengan Islam, datanglah ke Pulau Penyengan. Teliti, pahami, pelajari. Datang kemari sekedar foto-foto, baik, bagus, tak salah. Tapi di balik gambar itu ada 1000 cerita mesti diungkap dengan data, fakta dan kata, sehingga lahirlah akan datang orang-orang Melayu yang tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri, yang tidak hanya sekedar menjadi beo mengikuti kata orang, tapi dia menjadi orang-orang yang punya kuasa, punya harta, sehingga dihormati dan disegani bagi masyarakat. Persaingan global 2020, kita akan bersaing secara global dunia. Dan orang Melayu pernah memegang peran yang luar biasa. Pertama ekonomi, yang kedua politik, yang ketiga ilmu pengetahuan. Pulang saya dari kuliah di Maroko tahun 2008. Dulu di Maroko, Maroko sampai sekarang masih sistem kerajaan. Saya pernah belajar di negara pakai presiden, Husni Mubarak di Mesir. Kemudian pindah saya negara kerajaan, Maroko. Nama rajanya Muhammad VI. Muhammad VI anak Hasan II, Hasan II anak Muhammad V, Muhammad V anak Hasan I. Jadi namanya itu aja dibalik-balik. Muhammad VI sekarang anak Hasan II, Hasan II anak Muhammad V, Muhammad V anak Hasan I. Saya pun rencana gitu juga nama anak saya. Abdul Somad, nama anak saya Mizian. Nanti Mizian ini punya anak namanya Somad II. Nah, mereka punya kerajaan. Di situ ada sekolah. Sekolah ini yang membuatnya raja. Raja Hasan II membuat sekolah khusus belajar hadis. Namanya Darul Hadis. Darul rumah. Hadis, rumah hadis. Belajar hadis saja. Menerima siswa setahun 20 orang. 15 orang orang Maroko, yang 5 orang non-Maroko. Terserahlah. Kemudian saya masuk ke situ tahun 2004.
keluar 2005, 2006, 2007 keluar. Apa artinya? Bahwa penguasa mementingkan pendidikan. Uniknya di sana ada satu lembaga namanya Lembaga Makhtutat. Makhtutat itu manuskrip, tulisan tangan. Jadi kitab-kitab yang ditulis zaman dulu ada makhtutat tulisan kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik meninggal tahun 179. Sekarang tahun 1439. Artinya kitab ini sudah berumur 1200 tahun yang lalu. Tapi masih bisa dilihat kitabnya dalam bentuk tulis tangan asli di Khizanah Malakiyah, perbendaharaan peninggalan kerajaan di Maroko. Lalu kemudian saya pun pulang ke Pekanbaru 2008. Saya lihat ada perpustakaan besar, megah, mewah, cantik. Bentuknya bentuk rehal. Rehal terbesar di dunia ada di Pekanbaru, namanya Perpustakaan Suman HS. Naik saya ke atas, saya tanya penjaganya, "Pak, saya mau cari manuskrip. Di mana ruang manuskrip di perpustakaan ini?" Penjaganya nanya saya, "Manuskrip itu apa?" "Manuskrip itu tulisan tangan. Asli tulisan tangan. Ada yang di daun lontar, ada yang di kertas papirus Mesir kuno klasik, tulisan tangan." "Oh, di sini tak ada manuskrip, Pak." "Kalau tak ada manuskrip, saya minta katalognya aja. Katalog pun jadilah. Judul, penulis, berapa lembar, halaman, berada di mana." Dia cari, dapatlah sampul buku berwarna hijau. "Judul ini, lembarnya segini, ditulis oleh si ini. Keadaannya sekarang begini, halaman sekiannya hilang. Manuskrip katalog." "Bukunya mana?" saya tanya. "Mana bukunya?" "Bukunya ada di Pulau Penyengat, di dalam masjid, di dalam lemari." Maka 2 tahun yang lalu, Bang Rio Kepri membawa saya kemari. Saya pun datang ke masjid, sholat di dalam, tausiah di dalam. Cuman waktu itu orang belum banyak, karena video belum viral. Naik saya ke atas, saya jumpai Bapak pengurus, "Saya mau menengok manuskrip. Karena 8 tahun yang lalu saya mendengar tentang ini." Akhirnya dibukakanlah lemari, saya pun menengok manuskrip, saya ambil gambar, saya ambil foto. Artinya apa? Betapa orang Melayu zaman dulu rajin menulis kitab, rajin menulis karya ilmiah. Tidak hanya ada di kepalanya, tidak hanya sekedar wacana, tapi dia menulis. Maka budaya menulis ini selalu saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa. Menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kau tinggalkan? Orang kaya mati, penguasa mati, raja-raja meninggal dunia, ulama wafat. Tapi kenangan sepanjang masa, kalau pernah kekuasaan kau pakai mendirikan masjid, kalau pernah harta benda kau pakai semen, telur ayam untuk menegakkan masjid rumah Allah, dan pernah tinta kau tuliskan di tengah malam kekhusyukan kepada Allah, akhirnya tiga-tiga itu ada sekarang. Orang kaya dengan infak wakaf zakat sedekahnya, penguasa raja-raja sultan-sultan dengan kekuasaannya menolong agama Allah, berdiri masjid, ada makamnya, ada masyarakatnya. Sampai hari ini orang masih sholat subuh azan mengumandangkan lantunan syair solawat. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Di dalam masjid ini bukan hanya sekedar sholat berjamaah berpahala. Di dalam masjid ini bukan hanya sekedar saksi orang Melayu kaya-kaya. Tapi dalam masjid ini juga membuktikan orang Melayu rajin menulis, pandai, cerdas, punya ilmu pengetahuan. Hurufnya huruf Arab. Ada yang berbahasa Arab, ada yang bertuliskan Arab, tapi berbahasa Melayu. Saya sudah melihat, saya sudah mengambil gambar. Maka ini tanggung jawab. Di Universitas Indonesia ada satu jurusan namanya filologi. Filologi artinya kajian manuskrip. Manuskrip-manuskrip itu harus dikaji ulang, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan EYD. Harus dicetak. Dia dicetak di mana, Pak Ustaz? Bayangkan, Pulau Penyengat sudah punya percetakan 100 tahun yang lalu. Buku-buku yang ditulis ulama dicetak, bukan di Singapura, bukan di Johor, tapi langsung dicetak di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat punya percetakan, Pulau Penyengat punya masjid, Pulau Penyengat punya ulama. Tulisan karya anak bangsa. Jangan sampai tulisan-tulisan yang ada di dalam menjadi huruf hieroglif yang ada di dinding piramid Mesir. Piramid Mesir sampai hari ini tegak berdiri, tulisan-tulisan di dalamnya tetap ada, tapi orang Mesir tak bisa membacanya. Yang bisa membacanya justru orang Barat,
pakar hieroglif yang mengkaji tentang Mesir kuno. Kita tidak ingin huruf-huruf Arab Melayu yang ditulis oleh datuk nenek moyang orang Melayu dalam satu hembusan nafasnya dia bisa berkata Imam Syafi'i, dia bisa berkata Imam Ghazali, dia berkata Imam Asy'ari, tapi dalam hembusan nafasnya dia juga bisa berpetatah betiti, dia juga bisa berpantun tentang syair-syair budaya orang Melayu. Melayu tidak menghilangkan Islam, Islam tak menghilangkan Melayu. Dalam satu hembusan nafas Islam dan Melayu bisa terjalin sedemikian indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baju kurung orang Melayu menutup kurung, mengurung auratnya, menutup lututnya, menutup pinggangnya, menutup kepalanya. Carilah orang Melayu yang membuka aurat, maka pasti dia sekuler dan liberal yang katanya dunia ini akan berakhir tapi kemudian dia tidak hidup lagi. Sedangkan orang Melayu yang Islami berkata, aku akan mati dan setelah mati aku akan hidup lagi, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hari ini kita tetap tegak bersama, maju bersama dengan apa? Dengan pendidikan. Saya masih percaya umat ini akan bangkit dengan pendidikan. Alhamdulillah kita punya rektor, kita punya dosen, kita punya profesor, kita punya akademisi, tak tanggung-tanggung. Rektor jumpa saya tidak pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Perancis. Ditanyanya saya pakai bahasa Perancis, jadi saya jawab langsung, je ne parle pas français. Je ne parle pas français, artinya saya bisa bahasa Perancis. Jalan gitu gimana? Bahasa Melayu aja lah. Bahasa amat sangat penting. Hari ini anak-anak kita diajarkan bahasa Inggris. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris, S1 4 tahun bahasa Inggris, 10 tahun anak ibu belajar bahasa Inggris. Naik pesawat yang bisa ditangkapnya cuma 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Penting bahasa Inggrisnya Pak Ustaz, penting. Kalau saya dibully, dicaci maki orang di internet, kalau Nabi Muhammad dikatakan teroris, radikal, siapa yang bisa membelanya kalau bukan anak-anak kita? Tapi ingat, anak-anak yang cuma bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab, dia tidak punya referensi. Karena semuanya pakai huruf Arab. 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya ingin datang kemari. 2 tahun yang lalu saya hanya sekedar melihat bukunya, memotonya. Tapi sekarang saya diberikan oleh tokoh masyarakat Pulau Penyengat, ini Ustaz yang ditulis oleh Raja-Raja Melayu, Sultan Ali Haji, Cendekiawan Muslim. Ini bukunya Pak Ustaz, bukunya tebal, ada transkripnya, ada tulisan Arabnya, ada transkrip Latinnya, tapi masih banyak lagi yang perlu dikaji. Berapa banyak orang-orang yang bisa mendapatkan gelar Magister of Art, mendapatkan gelar PhD Doctor of Philosophy dengan mengkaji-kaji manuskrip. Universitas Indonesia satu jurusan khusus mengkaji tentang manuskrip. Oleh sebab itu, bila video ini diviralkan nanti di YouTube, kalian yang pengkaji-pengkaji filologi dari Universitas Indonesia, dari universitas manapun, bahkan tidak tertutup kemungkinan dari luar negeri, ambil kaji. Tentu dalam adat Melayu ada sopan santun tata krama, bukan datang petatang petenteng ke kampung orang. Ini peninggalan sultan, peninggalan orang-orang yang berbudi bahasa. Tentu raih hati mereka, minta izin, minta maaf. Kalau mereka berikan izin, telitilah. Tapi kalau disimpan mungkin dia hanya sekedar warisan saja. Tapi kalau diadakan penelitian, diambil makna-maknanya, dikeluarkan mutiara-mutiaranya, maka mengalir pahalanya kepada almarhum penulis-penulisnya, mengalir pahalanya kepada sultan-sultan Melayu, dan anak-anak muda kita pula mendapatkan kebanggaan. Salah seorang sarjana S3 dari Maroko menanyakan ke saya tentang masih ada tak negara yang bukan Arab tapi memakai huruf Arab. Dia bukan negara Arab tapi pakai huruf Arab. Ada tak lagi Ustaz Somad negara yang bukan Arab tapi pakai huruf Arab? Saya katakan ada. Di mana itu? Di negeri kami, Riau. Balik Riau daratan maupun Riau kepulauan, kami masih memakai huruf Arab tapi kami tidak berbahasa Arab. Itu yang disebut dengan Arab Arab Melayu. Setelah otonomi daerah, otonomi daerah memberikan kita kebebasan untuk berinovasi, untuk berkreasi, mengembangkan budaya Melayu. Makanya dulu kalau di jalan-jalan kita hanya melihat Jalan Sudirman. Tapi setelah adanya otonomi daerah, tulisan Arab Melayu muncul.
Jalan Engku Putri. Di atas huruf Latin. Tapi di bawah kita lihat ada Jalan Engku Putri. Engku huruf Ain titik tiga. Putri huruf Fa titik tiga. Yang tak nampak, dia nampak sana. Artinya apa? Artinya orang Melayu masih memakai huruf Melayu. Seandainya orang Melayu pakai huruf Arab Melayu, maka tidak akan ada buta huruf Al-Quran. Sebodoh-bodohnya orang Melayu, segoblok-gobloknya orang Melayu, pasti bisa baca Quran. Kenapa begitu? Karena dia pakai huruf Arab Melayu. Ibu saya belajar sholat, belajar rukun 13, belajar kaifiat wudhu melalui buku berjudul Furukunan Melayu. Furukunan Melayu ditulis oleh orang Melayu. Diringkasnya dari kitab besar yang ditulis oleh ulama dari Banjar bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari menunjukkan dia orang Banjar. Orang Banjar tapi menulis kitabnya pakai bahasa Melayu. Itulah dia kitab berjudul Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin itu adalah kitab berbahasa Melayu ditulis oleh orang Banjar pakai huruf Melayu. Lalu kemudian kitab itu asal-muasalnya adalah kitab yang ditulis oleh orang Aceh bernama Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri menulis kitab berjudul Siratal Mustaqim. Lalu disyarah, coba perhatikan, orang Aceh pakai huruf Arab Melayu, pakai bahasa Melayu. Orang Banjar pakai huruf Arab Melayu, pakai bahasa Melayu. Jadi kalau begitu, apa sebenarnya yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Makassar? Yang menyatukan adalah bahasa. Maka bangga kita menjadi orang Melayu. Bahasa kitalah yang pernah menyatukan negeri ini sampai hari ini. Allahu Akbar. Jadi kalau dikatakan apa kontribusi orang Melayu, mungkin kami tak berjasa dalam bidang yang lain, tapi bahasa kami pernah menyatukan kita. Andai tak ada bahasa kita, berjumpa orang Papua dengan orang Aceh, mau pakai bahasa apa dia? Kalau bukan bahasa Melayu. Dan kalau sudah cerita tentang kami bangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, bertanah air tumpah darah Indonesia, berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Tapi aneh sayangnya banyak orang Melayu yang sudah meninggalkan bahasa Melayu sehingga melupakan kata-kata Melayu. Tapi Alhamdulillah Pak Gubernur tetap memperhatikan, dan siapa yang bisa menjawab langsung dikasih 5 juta dan 1 juta. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahasa-bahasa yang lama sudah banyak tak terperhatikan. Kalau kita bacalah manuskrip yang ada di Masjid Pulau Penyengat, maka akan nampaklah ini bahasa Melayu yang pernah dipakai lalu kemudian punah. Ini bahasa Melayu yang sedang dipakai sampai saat ini. Ini bahasa Melayu yang tetap eksis sampai hari ini. Dan huruf Arab Melayu menyelamatkan anak-anak kita dari buta huruf Al-Quran. Malaysia masih menerbitkan satu majalah. Majalah itu ditulis dengan huruf Arab Melayu. Laku tak masalah. Karena ada APBN dari negara untuk mempertahankan jati diri Melayu. Oleh sebab itu ke depan, kalau kita khawatir anak kita kehilangan jati diri Melayunya, maka pemerintah, masyarakat, mesti mengeluarkan satu majalah, buletin, apakah triwulan, tiga bulan sekali, apakah caturwulan, menulis dalam bentuk huruf Arab Melayu, dalam bentuk nama-nama jalan, Alhamdulillah, nama-nama kantor. Dulu kantor hanya tertulis kantor gubernur, tapi sejak ada otonomi daerah tertulis kantor gubernur pakai wow mati. Bangga kita. Tapi jangan sampai kebanggaan itu hanya euforia sesaat. Karena tulisannya ada tapi orang tak bisa membaca. Mau tak mau, suka tak suka, di negeri Melayu orang buta huruf Al-Quran masih banyak. Data terakhir, saya tidak cerita tentang Kepulauan Riau sejak kita berpisah. Data saya mungkin tak valid, tapi saya baca 48% buta huruf Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita berkumpul ada 100 orang, ada 48 orang tak bisa baca Quran. Kalau kita ada 1000 orang, ada 4480 orang. Kalau kita ada 1 juta orang, ada 480.000 orang tak pandai baca Quran. Kalaupun dia ikut wirid Yasin, itu mulutnya jadi bergerak-gerak, tapi dia tak bisa baca. Alhamdulillah. Apa kata Ustaz? Alhamdulillah, kita punya Quran Center. Quran Center. Center bukan suluh mencari durian. Center artinya pusat.
Islamic Center, pusat kajian Islam. Quran Center, pusat Quran. Ahli tafsir, dudukkan sini. Ahli qiraat, dudukkan sini. Ahli tajwid, dudukkan sini. Quran Center, Kepulauan Riau. Sehingga orang-orang ingin mengkaji Al-Quran, tinggal dia datang ke Kepulauan Riau. Batam menjadi pusat bisnis. Sijori, Singapura, Johor, Riau. Tapi juga dia bukan sekedar pusat bisnis, menjadi pusat kajian keislaman. Menunjukkan ke depan, orang Islam mesti memegang yang tiga. Ekonominya harus bangkit, politiknya harus bangkit, dan pendidikan Islam harus bangkit. Siapa yang memperjuangkan ini ke depan? Ini tanggung jawab kita bersama. Saya menyampaikan lewat tausiah, lewat ceramah, tapi kemudian bapak-bapak yang berjuang di DPD, di DPR, menangkap pesan-pesan ini ke depan. Saya selalunya ceramah tiga. Yang pertama, tausiah. Selesai itu menjawab pertanyaan, habis itu doa. Adapun makan siang, kabarnya ada makan siang bersama di rumah masing-masing. Semoga Ustaz Somad dalam lindungan Allah. Amin. Bagaimana hukumnya seorang muslim tidak sholat lima waktu? Mantaraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Jadi kalau ada yang tidak sholat, maka gugur empat fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dimakam, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya cuman apa Ustaz? Tuh laut luas. Payah-payah. Bagaimana kalau dia tak solat Jumat, Pak Ustaz? Man tarakal Jum'ata thalatha maratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan solat Jumat tiga kali berturut-turut, taba'allahu ala qalbi. Allah mengunci hatinya. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Sumum, bukmun, umyum fahum, la yaqilun. Tak masuk lagi hidayah. Oleh sebab itu, maka ajak anak-anak muda kita solat Jumat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak mendengar pengajian Ustaz di YouTube, suami saya dulu tak sholat, sekarang udah sholat. Gimana sholatnya? Sholat Jumat aja, Ustaz. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Ustaz, suami saya ini tak sholat, Pak Ustaz. Dia tak sholat sekarang atau dari dulu? Dari dulu tak sholat. Kenapa ibu sekarang saya pun tak sholat juga? Tapi alhamdulillah belakang ini kami sudah taubat. Bagaimana cara menyuruh suami sholat, Pak Ustaz? Perhatian akan datang anak-anak gadis kita. Kalau mau menikah, adakan fit and proper test. Carilah calon menantu yang sholat. Dulu saya sangka Pak Ustaz kalau menikah sama dia bahagia. Dia punya jabatan, duitnya banyak, kaya, rumahnya besar. Saya kira bisa bahagia kalau nikah sama dia. Rupanya setelah nikah dia tak sholat. Risau Pak Ustaz. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang umur 40 tahun tidak mau bertobat, bahkan sampai umur 60 tahun masih melakukan perbuatan maksiat? Kalau sudah 40 tahun tak juga ingat mati, 40 tahun tak juga menemukan titik balik, berputar tak menemukan titik balik, ini orang alamat na'uzubillah su'ul khatimah. Oleh sebab itu berpikirlah sejenak bagi yang sudah 40 tahun, tapi bagi yang baru 20 jangan berpikir ah lama lagi nih. Malaikal maut kalau mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Malaikal maut kalau mencabut nyawa tidak melihat hasil check up terakhir. Berapa banyak orang yang mengatakan diponis, kamu sudah sakit, dua Jumat lagi gol, tak mati-mati. Berapa banyak pula yang keluar dari medical check up, otak sehat, jantung sehat, hati sehat, pinggang sehat, semua sehat. Saking senangnya sehat, tabrak mobil mati. Oleh sebab itu, mudah-mudahan setelah pengajian ini yang melakukan perbuatan maksiat bertobat berhenti dari segala dosa insyaallah. Berkata bohong kepada anak demi kebaikan anak, boleh tak Pak Ustaz? Tak boleh. Satu bohong hanya akan membuat 100 bohong. Jangan sekali berbohong karena akan menutupi bohong-bohong-bohong selanjutnya. Apalagi bapak-bapak yang membohongi istri karena mau kawin lagi. Ada yang berpendapat bahwa para Habib Sayyid bukan keturunan Nabi, tapi anak cucu Ali bin Abi Talib. Mohon penjelasannya. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah penghuni penghulu surga.
menetes darah Nabi dalam diri Fatimah, menetes darah Fatimah dalam Sayyidina Al-Hasan, menetes darah Fatimah dalam Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Baqir, Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Sadiq, Muhammad Ja'far Sadiq punya anak namanya Musa Kazim. Cucu cicitnya itu menyebar ke Irak, terjadi pergolakan dan disusun oleh Abdul Qadir Jailani. Datang Bahauddin Naqsabandi, disebut dengan tarekat Naqsabandiyah karena nama penyusunnya Naqsabandi. Datang Abdul Hasan Asy-Syazili, disebut dengan tarekat Syaziliyah. Datang Ibrahim Dasuki, nama tarekatnya Burhamiyah. Datang kemudian Syekh Abdullah Sattari, nama tarekatnya Sattariyah. Datang Syekh Samman dari Madinah, nama tarekatnya Sammaniyah. Nah, jadi kalau datang orang ke saya, "Ustaz, saya mau berzikir." Pakai cara metode. Siapa yang membuat metode ini? Berdasarkan hadis-hadis Nabi yang dia gali, maka dibuatnyalah sebuah metode, ikutilah. Semalam saya baru ketemu, katanya saya mau berzikir Pak Ustaz, pakai metode apa? Pak cari mursyid, kau ambil metode Naqsabandiyah. Syekh Abdul Wahab Rokan, orang Riau, yang mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Jabal Abi Qubais, Makkah. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi, turun kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, turun ke mursyid-mursyid. Tengok mursyidnya yang sholat ke masjid, tengok mursyidnya yang melaksanakan syariat. Jangan mursyid yang tidak melaksanakan syariat. Nah, ini banyak juga yang mengaku tarekat, mengaku tasawuf, tapi tak sholat Jum'at, tak sholat fardu. Nah, guru kami tak sholat, Pak Ustaz. Kenapa dia tak sholat? Sholatnya di Masjidil Haram. Kalau di Pulau Penyengat sholat zuhur jam 12.30, dia tak datang ke masjid, di rumah juga tak sholat, berarti dia tak sembahyang. Kalau dia ngaku sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram masih jam 8.30 pagi, mana ada sholat zuhur? Apa beda kedudukan orang yang bertarekat dengan yang tidak? Dari segi kualitas amalnya. Ini pernah ditanyakan kepada Sayyid Usamah Mansi, murid langsung dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Makkah Al-Mukarramah. Syekh, bagaimana dengan orang yang tidak bertarekat? Sesungguhnya kita ini semuanya bertarekat. Tarekat Naqsabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Syattariyah, tarekat Burhamiyah, tarekat Darqawiyah. Orang yang tidak bertarekat itu pun sebenarnya bertarekat juga. Bertarekat artinya melalui suatu jalan. Mungkin tarekat dia tarekat Alul Bait. Mungkin tarekat dia tarekat dengan mengkaji. Mengaji, belajar, yang penting belajar ke guru. Siapa yang tak berguru, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka syaitanlah gurunya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengikut tarekat tasawuf, kata Syekh Sayyid Usamah Al-Mansi, sesungguhnya dia juga sudah bertarekat. Karena dia berguru, berjalan, berzikir, mengajar, baca Quran, itu juga sebuah tarekat, sebuah jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang ke pulau ini sampai kalau dia berjalan. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai perahu, ada yang pakai helikopter. Semuanya sampai, yang penting berjalan. Yang tak sampai itu berkelahi di tepi sana, tak jalan-jalan. Itu yang tak sampai. Mohon jelaskan tentang sob anak-anak dalam sholat. Katanya anak bisa memutuskan sob. Ini orang dewasa, ini orang dewasa, ada anak-anak di tengah. Apakah anak-anak ini memutus sob? Anak-anak tidak memutus sob. Syaratnya dua. Yang pertama, wudhunya benar. Kalau wudhunya benar, bagus. Tapi anak-anak di tempat kita memutus sob. Karena saya tengok anak MDA ini wudhunya tak benar. Dihidupkannya keran. Dihidupkannya keran, sipak-sipaknya aja. Ini yang membuat sob putus. Karena wudhunya tak sempurna. Dia macam batang kayu di situ. Yang kedua, maaf cakap, ujung senapan angin belum dipotong. Kulfah, kulit yang menutup hasyafah, ada najis di situ. Dan tak mungkin pula pengurus masjid membuka satu-satu. Nah, kau udah dipotong sini. Yang belum dipotong belakang. Oleh sebab itu, cara yang paling santun adalah anak-anak dibuatkan satu sop di belakang. Karena kita tak tahu mana yang wuduknya sempurna, mana yang tidak. Anak saya itu wuduknya sempurna, Pak Ustaz. Anak saya itu wuduknya, mungkin wuduknya dari rumah sempurna. Di jalan dia kentut, mana kau tahu? Oleh sebab itu, anak-anak buat di belakang, orang dewasa di depan. Nanti kalau pengurus ngasih tahu, jangan tersinggung. Ini banyak gara-gara masalah kecil, aku tak wali ke masjid kemana. Tersinggung anakku, suruhnya belakang kemana. Padahal semen masjid itu aku yang paling banyak ngasih. Jadi kemana-mana perginya. Mohon nasihat buat orang Penyengat menjaga kampung ini. Mau makmurkan rumah Allah, masjid bersejarah. Saya dari tadi tak ada cerita, marilah sholat berjamaah ke masjid. Tak ada.
Tak ada. Kenapa? Karena orang Melayu pasti sholat berjamaah ke masjid. Pasti itu. Dapat dipastikan. Kalau ada orang Melayu tak sholat berjamaah ke masjid, tak tahu saya. Mungkin tak asli Melayu. Masjid dibangun. Kemudian. Sedangkan tabligh akbar yang dipanggil manusianya selama ini. Ini manusia yang manggil selama ini. Apalagi Allah Ta'ala yang manggil. Pasti lebih ramai daripada ini. Kalau tak percaya, tengok subuh-subuh. Laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kalau ada laki-laki sholat berjamaah tidak di masjid, laki-laki sholat berjamaah di masjid itu laki-laki soleh. Kalau laki-laki sholat di masjid, namanya laki-laki solehah. Nabi dulu kalau selesai sholat ditengoknya ke depan, tanyanya, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, kenapa tak sholat berjamaah? Kalau sampai kalian tak sholat berjamaah, apa kata Nabi? La uharriqanna alaikum buyutahum. Kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api. Saking banyaknya rumah orang dibakar karena tak sholat berjamaah. Oleh sebab itu sholat berjamaah. Mohon saran dan masukan amalan apa untuk pemuda penyengat untuk meningkatkan semangat beribadah. Pembuka pintu rezeki terutama untuk membantu orang tua. Walau anna alal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk pulau ini punya dua sifat, amanu beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna alaihim barakatin. Kalau kau buat dua, kubalas dua, kata Allah. Tengok, buat dua, kubalas dua. Seandainya penduduk pulau ini beriman, bertakwa, akan kubalas dengan dua. La fatahna alaihim barakatin. Kubukakan barokat minas sama dari langit, wal aq dari bumi. Mana buktinya? Mana buktinya? Bukti tak perlu cerita. Bukti nampak bangunan sampai hari ini. Dulu orang Pulau Penyengat yang beriman dan bertakwa, raja-rajanya, habib-habibnya, sultan-sultannya, orang Melayunya beriman bertakwa, dibukakan Allah pintu dua rezeki, minas sama wal ar, dari langit, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau kalian dustakan ayat-ayatku, kalian dustakan masjidku, kalian dustakan nikmatku, akhadnahum, kami cabut jazaan bima kanu yaksibun, akhadnahum bima kanu yaksibun, kami cabut nikmat itu karena perbuatan mereka. Kalau ada nikmat dicabut Allah, bukan karena Allah kejam, bukan karena Allah murka, tapi karena kitalah yang menyebabkan nikmat itu dicabut Allah. Mudah-mudahan kembali nikmat itu dengan sebab anak mudanya beriman dan bertakwa lagi, insyaallah. Bagi yang sudah ada, lanjutkan. Kalau belum ada, buat bentuk lagi Remaja Masjid Melayu, RMM. Remaja Masjid, buat lagi komunitas, buatkan pengajian. Anak muda ini mesti kita tanya, kalian kenapa tak mau ke masjid? Kenapa tak mau ikut pengajian? Saya tanya, kenapa kalian tak mau pengajian? Kami tak mau pengajian, Pak Ustaz. Kenapa? Ustaznya cerita mati aja. Judul besok, malam ini pengajian kita Sakratul Maut. Jadi kalian maunya apa? Kami maunya bagaimana masa depan. Oh, kami tak mau ceramah, Pak Ustaz. Ceramahnya 5 menit aja. Sisanya dialog interaktif. Judul kajian malam ini adalah Bahaya Narkoba. Yang akan mendatangkan Ustaz, dokter dan Bapak Kapolres Kapolsek. Nah, itu lebih bermanfaat. Orang-orang tua tahu, Ustaz. Kami tak mau gabung sama orang tua, Pak Ustaz, yang udah ditai-tai malaikat maut gitu. Kami mau anak-anak muda semua. Nanti buat komunitas anak muda Pulau Penyengat, nanti buat acara soft opening dihadiri oleh Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Pejabat, buat subuh Ahad. Kenapa pilih subuh Ahad? Karena subuh Ahad libur. Subuh Ahad, acara anak muda, buat acara pertamanya penyelenggaraan jenazah. Supaya mereka ingat mati. Ini banyak yang keliru. Ada masjid membuat penyelenggaraan jenazah yang ikut orang-orang tua. Salah. Kalau membuat penyelenggaraan jenazah yang ikut anak muda. Karena anak muda itu yang akan memandikan kita. Orang tua tak perlu ikut, karena dia yang mau dimandikan. Nah, jadi anak-anak muda ini buat penyelenggaraan jenazah. Bagaimana mandikan jenazah? Direkam. Hasil rekamannya upload ke internet. Itu membangkitkan kepercayaan diri mereka. Alaikum berjamaah. Hendaklah berjamaah. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau sudah kambing memisahkan diri dari jamaah, di situ serigala akan menerkam. Tapi kalau dia masih berjamaah, makanya buatlah jamaah anak muda Pulau Penyengat. Terserah apa namanya, tapi yang jelas berkumpul berjamaah. Itulah beberapa pertanyaan, mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran berhasilnya tabligh akbar hari ini kalau berubah menjadi amal soleh, insyaAllah. Kita orang muslim, kalau lahir tentu diazankan.
Apakah ada hukum boleh orang sudah meninggal sebelum ditutup diazankan? Hadis mengazankan anak, hadisnya dalam kitab Sunan Tirmizi, statusnya hadisun hasan. Nanti kalau ada orang mengatakan hadisnya dhaif, hadis hasan, hasan. Sahih, hasan, bisa diamalkan. Siapa yang melakukannya? Nabi. Siapa yang diazankannya? Hasan dan Husain. Diazankannya telinga sebelah kanan. Ustaz Somad, anak saya sendiri mengazankan. Tapi bagi yang sudah besar, jangan balik dari sini Bapak azankan. Sini sebentar. Anak sudah semester 3. Nah, kalau meninggal Pak Ustaz, diazankan di kubur itu apa dalilnya? Pengambilan dalil hukum dalam Islam ada 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, sendu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, 10. Mengazankan orang mati itu ada tak dalam Quran? Tak ada. Dalam hadis? Tak ada. Dalam ijma? Tak ada. Adanya mana? Qiyas. Apa qiyasnya? Kalau lahirnya waktu datang di dunia diazankan, maka waktu pulangnya pun diazankan. Itu dalil mazhab Syafi'i. Sebagian mazhab Syafi'i. Siapa yang membuat, buatlah. Tak usah disalahkan. Karena dia masih berdalil. Siapa yang tak membuat, tak apa-apa. Karena dia bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Tak diazankan pun tetap juga mati. Pak Ustaz, syirik adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Apakah ada yang namanya syirik besar dan syirik kecil? Ada. Apa itu syirik besar? Mempersekutukan Allah. Sembah Allah, sembah pokok kayu. Sembah Allah, sembah lembu. Sembah Allah, sembah hantu. Sembah Allah, sembah dukun. Sembah Allah, sembah. Itu dia sudah mensyirik, menduakan Allah. Allah tidak mau diduakan. Jangankan Allah, ibu aja tak mau diduakan. Apalagi Allah. Allah dia mau yang tunggal. Qul huwallahu ahad. Allahu. Lalu yang disebut syirik kecil itu apa? Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan menimpa kamu nanti di akhir zaman adalah apa dia? Asyirkul aswar, syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Riya. Riya syirik kecil. Beramal karena manusia. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari syirik kecil. Hai Abdul Somad, kau ceramah berapi-api bukan karena Allah tapi karena banyak ibu-ibu. Hai Abdul Somad, kau rajin solat ke masjid bukan karena Allah tapi karena kau takut dinilai masyarakat. Maka luruskan. Lewat kota infak, mau sedekah. Duit sudah dipegang 5.000, 10.000, 50.000. Masukkan duit supaya ingin dipuji, syirik. Tak jadi masukkan duit karena takut dipuji, riya. Oleh sebab itu bagaimana? Lewat kota masukkan banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Jangan masukkan foto pula. Alhamdulillah udah nyumbang 1.000. Bagi yang suka tolong like and share. Letakkan duit, luruskannya. Boleh tak ditulis nama Pak Ustaz? Syirik aswar, syirik kecil tak ditulis nama? Silakan. Sumbangan Bapak Fulan 50 juta. Letakkan, bersihkan hati. Niatnya supaya bersaing, supaya nanti yang setelah itu 45 juta, 50 juta. Ini banyak juga orang, jangan tulis nama, jangan tulis nama. Berapa Pak? 5.000. Udah lah sikit, tak boleh tulis nama. Apa hukumnya jual beli arisan? Arisan yang didapatkan diperjual belikan. Sejuta, 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 sejuta. Kita kumpul 10 orang, sejuta. Lalu kemudian digoncang. Setelah digoncang, keluar 10 juta. Siapa yang mendapat? Saya duluan. Lalu dibeli. Kubelilah punya kau itu dengan harga. Riba. Kenapa? Jual beli uang dengan uang. 10 juta di akadnya, akad hu. Sejuta, sejuta, 10 orang kita goncang, lalu kemudian dapat keluar nama Abdul Somad, saya duluan. Berarti akad saya hutang kepada 10 orang, tiap bulan saya bayar sejuta, sejuta. Sah, akadnya akad utang. Tapi kalau dijualnya, jual beli uang dengan uang adalah riba haram. Bagaimana cara agar selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan? Tengok orang sakit. Menengok orang sakit akan membangkitkan istiqomah. Pulang dari sini, pergi ke Tanjung Pinang, pergi ke rumah sakit, tengok orang sakit. Tak ada keluarga Pak Ustaz. Kalau ditanya security mau nengok siapa? Semua yang di rumah sakit ni mukteng. Menengok orang cuci darah, menengok orang sakratul maut, menengok orang di ruang ICU, itu akan membangkitkan istiqomah. Yang kedua, kalau ada orang makam, pemakaman dikubur, tengok.
Tengok dia bagaimana masuk kubur. Itu membangkitkan istiqomah. Yang ketiga, berjamaah. Salat berjamaah, zikir berjamaah, komunitas anak muda berjamaah, wirid yasin ibu-ibu berjamaah, tabligh akbar berjamaah. Ini akan membangkitkan istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang istiqomah. Kertas terakhir. Apa hukumnya orang yang belum menikah tinggal satu rumah? Kumpul kebo. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Jangan berdua-duaan laki-laki dan perempuan kalau tidak mahram. Sedangkan di majlis yang ramai-ramai saja laki-laki tak boleh campur sama perempuan. Tengok, orang Melayu Pulau Penyengat melaksanakan ajaran Islam sampai hari ini tak luntur. Laki-laki dengan perempuan tetap tak boleh bersatu. Dipasanglah kain hijau daun di antara kita. Tak menyatu laki-laki perempuan. Sini laki-laki semua, sini perempuan semua. Yang di bawah pokok kayu boleh sikit laki-laki. Begitulah hebatnya. Sedangkan di depan orang ramai tetap dipisah. Apalagi di dalam rumah, kecuali mahram. Mak, adik, kakak, adik emak, kakak emak, saudara ayah, mahram. Yang tak mahram, bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum bi mihyatin minan nar, dicucukkan ke kepalamu paku dari api neraka, khairun, lebih baik, min anta musayyada mar'atin la tahillu lahu, daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Oleh sebab itu kita jaga anak cucu cicit negeri ini. Kalau sampai itu terus dilakukan, tak ada yang melarang, diam saja terhadap perbuatan mungkar. La yushikanna ayya ba'athallahu alaikum iqaban. Aku khawatir nanti kata Nabi diturunkan Allah hukuman, ditarik rezeki, turun laknat, macam-macam datang, gempa, macam-macam gunung meletus, macam-macam datang murka Allah. Summa tad'unahu, setelah itu kalian pun berdoa ramai-ramai istighosah, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan. Kenapa? Karena membiarkan kemungkaran. Tetangga yang diam menengok kemungkaran, maka sesungguhnya dia adalah as-sakitu 'anil haq, syaitan akhras. Diam melihat kemungkaran adalah setan bisu. Oleh sebab itu mesti disampaikan, datang kepada dia. Kita punya Pak RT, kita punya Pak RW, kita punya Pak Kadus, kita punya Pak Kades, maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami ya Allah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan jasad badan kami. Wa'ziadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratil maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala silap kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah pengajian Pulau Penyengat ini ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan Pulau Penyengat, jauhkan Kepulauan Riau, jauhkan negeri kaum muslimin dari segala malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami, anak-anak muda kami, anak-anak yang saleh dan salihah. Min hafazil Quran, menjadi para penghafal Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.